Timnas Futsal Indonesia keluar sebagai runner-up sehingga mendapat medali perak. Tim manakah yang mendapat medali emas dan medali perunggu? Untuk medali emas, Thailand berhak mendapatkannya. Itu dipastikan usai Thailand menang 2-0 atas tuan rumah Vietnam, Jumat 20 Mei 2022. Atas hasil itu, Vietnam pun keluar sebagai peraih medali perunggu. Uniknya, hasil ini mirip seperti Piala AFF Futsal 2022. Diajak akbar itu, Thailand pun keluar sebagai juara dan timnas futsal Indonesia menjadi runner-up, sedangkan Vietnam menempati posisi ketiga. Sementara itu, secara keseluruhan, Thailand telah mengumpulkan 10 poin. Thailand unggul 2 poin dari timnas futsal Indonesia di posisi kedua. Melengkapi tiga besar ada Vietnam dengan 7 poin. Lalu, dua posisi terbawah ditempati oleh Myanmar dan Malaysia di posisi kelima. Kedua tim itu sama-sama mengoleksi 1 poin, tetapi selisih gol Myanmar lebih baik ketimbang Malaysia, sehingga tidak menjadi kunci. Dengan demikian, perjuangan timnas futsal Indonesia di SEA Games 2021 pun berakhir. Meski gagal meraih emas, medali perak ini patut yang terjadi. Sebab, ini merupakan prestasi terbaik timnas futsal Indonesia sejauh ini di SEA Games. Perlu diketahui, saat tampil di SEA Games edisi 2007 dan 2011 serta 2013, timnas futsal Indonesia hanya meraih medali perak.